Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali tadarus tadabur ini dengan mengawali membaca surat Al-Fatihah. Kita bertawasul dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah mengampuni saudara-saudara kita. Kemudian memberi kesehatan jasmani dan rohaninya kepada kita. Kemudian Allah juga mengabulkan seluruh keinginan kita, hajat kita, doa kita, harapan kita, membukakan pintu rezeki kekayaan kepada kita, memberikan kemudahan untuk mendapatkannya, mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam ini mari sama-sama kita coba untuk membahas mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 185 yang berkenaan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi pembekalan kita untuk menghadapi bulan Ramadan sehingga kita menjadi orang yang siap. Bukan hanya sekedar lewat nanti bulan Ramadan, tapi kita isi bulan Ramadan itu sehingga apabila kita keluar nanti dari bulan Ramadan, insya Allah kita akan sesuai dengan yang diharapkan oleh Al-Quran, menjadi orang yang mutakin, kemudian orang yang bersyukur, tashkurun, kemudian ya orang yang yarsudun, orang yang terbimbing. Di ayat 185 nanti saya bacakan dulu suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shahru Ramadan alladzi unzila ilaihi Qur'an hudal linnas wa bayyana minal huda wal furqan. Wa man shahida minkumul syahra falyasum, wa man kana faridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bil us, walitukminu iddata wa litakbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jadi kalau di ayat ini targetnya ayat 185 itu supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Kalau di ayat 184 itu menjadi orang yang tatakun, orang yang bertakwa, orang yang mutakin. Kalau ini, kalau ayat 185 kita membahas supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Apakah takwa itu lebih tinggi daripada syukur? Enggak. Orang syukur itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang bertakwa. Karena apa? Karena Allah memanggil Nabi Muhammad itu dengan pada saat Rasulullah SAW itu dia qiyamul lail sampai bengkak kakinya. Kemudian Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau adalah seorang nabi, kenapa mesti seperti itu gitu beribadah? Kemudian kata Rasul, apakah saya tidak ingin saya disebut orang yang bersyukur, tashkurun, orang yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu adalah merupakan di atas orang yang bertakwa. Nah, kita coba bahas di ayat ini. Yang pertama adalah dia syahrur Ramadana undilaihil Quran. Syahru itu adalah bulan. Kenapa bulan itu disebut syahru?
Syahrul itu udah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dia bahasa Sunda namanya sohor, kesohor. Syahrul itu kesohor. Nah, bulan itu adalah sesuatu yang populer, dikenal oleh manusia. Dari mana? Karena setiap bulan dia pasti akan berubah. Asalnya bulan sabit, kemudian jadi bulan purnama, kemudian kembali lagi terus tiap bulan seperti itu. Maka dia tersohor. Maka bulan disebut syahrul, sesuatu yang dikenal dan terkenal. Kemudian Ramadan, syahrul Ramadan, Ramadan itu jadi bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran cuma dua. Kemudian pertama adalah Ramadan, yang kedua adalah Muharram. Bulan lain nggak disebutin oleh Allah. Berarti apa? Kalau sesuatu yang disampaikan di dalam Al-Quran berarti punya spesifik khusus, berbeda dengan bulan yang lain. Nah, kenapa di sini Allah mengangkat Ramadan? Karena Ramadan itu adalah gambaran satu bulan di mana bulan itu sangat panas sekali. Sangat panas, di mana panasnya itu melebihi dari biasanya. Jadi digambarkan seperti batu yang kena panasnya matahari, kemudian dia sampai mengeluarkan asap lah gitu. Jadi pada bulan Ramadan itu ada bulan di mana kalau dia jadi Arab sangat panas sekali. Sangat panas sekali. Nah, kenapa Allah menurunkannya justru di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah gambaran dari satu situasi di mana pada saat itu manusia itu sedang jauh dari hidayah. Jadi kalau satu komunitas, suatu daerah, satu masyarakat, dia sedang tidak jauh, sangat jauh dari sesuatu. Jadi umat, kalau kita melihat ada suatu tanah gitu, tanah itu kering kerontang, kemudian tanah itu tandus, panas, kering. Bagaimana caranya supaya tanah itu bisa menjadi subur? Harus turun air. Nah, begitu pula Ramadan. Pada saat Ramadan itu dianggap bahwa pada saat itu manusia itu dalam keadaan yang kacau balau. Nah, tidak ada hukum. Kemudian mereka saling membunuh, saling mendolimi gitu. Nah, itu dia digambarkan seperti bulan Ramadan. Maka karena kondisi masyarakat seperti itu, maka harus turun sesuatu yang bisa menumbuhkan. Apa yang diturunkannya? Al-Quran. Jadi seperti air, kalau tanah tandus, supaya tumbuh pohon-pohon, turunin air, maka akan tumbuh pohon-pohon yang asalnya tandus jadi banyak pohon segala macam. Begitu juga pada saat itu manusia itu nggak punya tujuan hidup, saling jadi hukumnya itu hukum alamnya juga berimba, saling membunuh, mendzolimi segala macam. Maka turun Al-Quran tujuannya apa? Untuk meluruskan. Nah, turunnya Al-Quran itu digambarkan seperti air yang turun di bulan Ramadan gitu. Nah, kemudian di sini disedarkan. Nah, yang diturunkan di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Nah, sesuatu yang diturunkan biasanya adalah dari atas kan, diberi. Unzila itu adalah nazala, itu ada sesuatu yang diturunkan. Sesuatu yang diturunkan dari atas itu biasanya sesuatu yang mulia. Misalnya begini, kita dapat paket dari Jakarta. Dengan dalam waktu yang sama kita juga dapat paket nih dari Australia. Pasti kita lebih mengapresiasi dari Australia. Jauh ini. Jauh, iya mah deket. Bukatihula. Wah, ini kita apresiasi banget gitu. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kita mengapresiasi Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah diturunkan dari Lauhul Mahfudz. Di atas tata surya, di atas langit ketujuh, jauh sekali. Lauhul Mahfud, Allah turunkan dari Lauhul Mahfud, Allah ambil, turunkan ke bumi sampai di Baitul Izza, kemudian turunkan sedikit demi sedikit. Nah, harusnya apresiasi kita itu lebih tinggi kepada Al-Quran, karena itu dari tempat yang jauh. Sama seperti tadi, kalau misalnya di Amerika itu, di Houston, Texas itu ada satu tempat di mana di sana terkenal dengan batu dari bulan, katanya. Batu dari bulan. Kalau orang mau lihat bayar itu $30, ngantri lagi. Karena begitu apresiasinya orang, ini jauh nih dari bulan gitu. Ini Al-Qur'an itu dari di luar tata surya kita. Harusnya kita mengapresiasinya itu lebih dibandingkan dengan kita
mengapresiasi yang lain. Itu pertama kita harus pahami seperti itu. Kemudian Allah menyatakan apa yang diturunkannya? Yang diturunkannya adalah Quran. Nah, Quran adalah satu nama di mana nama itu sudah Allah sematkan sebelum Al-Quran itu dibaca. Ya, yang hebatnya apa? Yang hebatnya Allah sudah, Al-Quran itu sudah mengklaim dirinya bahwa adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah buku yang banyak dibaca. Sudah mengklaim. Sekarang kalau misalnya di Indonesia, sekarang kalau di kita sekarang, orang mengeluarkan buku nih. Terus orang itu berani mengatakan buku saya best seller setelah dijual. Dijual banyak, baru dia mengatakan buku saya best seller. Ini Al-Quran ini sebelum dibaca sama orang, sebelum itu sudah nama udah dia sudah mengklaim dirinya bahwa saya best seller. Nah, korelasinya apa benar? Boleh kita cek sekarang. Di dunia ini sekarang yang paling banyak dibaca buku apa? Al-Quran. Di dalam sholat minimal kita setidak-tidak baca Al-Quran 5 kali dalam sehari. Kalaupun itu hanya sholat wajib aja. Belum orang yang baca Quran yang lainnya, tadarus, apalagi nanti di bulan Ramadan. Itu berapa puluh ribu. Kita baca Al-Quran, baca Al-Quran itu minimal 5 kali. Kan 5 sholat, di dalam sholat kita baca Al-Quran itu. Itu adalah di luar tadarus. 17 kali kan, 17 kali. Itu, jadi hebatnya Al-Quran sudah mengklaim bahwa saya adalah buku. Karena yang digunakannya adalah Al-Quran, Ar-Rahman. Kalau misalnya kata-kata itu adalah kata-kata namanya superlatif. Jadi nggak ada lagi. Jadi kalau orang mengatakan Al-Quran, buku yang paling banyak, tidak ada lagi buku yang akan seperti dia. Ar-Rahman, Allah Maha Rahman. Ar-Rahman, kalau belakangnya nun, itu namanya kata superlatif. Tidak ada sesuatu yang bisa menandingi itu. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada yang bisa. Siapa ya? Kecuali Allah. Makanya Allah disebut Ar-Rahman. Ya, seperti itu. Al-Quran. Nah, disinilah Allah menceritakan bahwa yang Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Jadi uniknya gini, Allah memperkenalkan Ramadan itu bukan puasa, tapi dengan Al-Quran. Kalau kita ditanya nih dulu, waktu kita ditanya dulu, apa ini maksud bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan puasa. Pasti gitu jawabannya. Tapi kalau Al-Quran ternyata tidak. Al-Quran mengatakan bahwa bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Tidak bicara puasa dulu. Kemudian baru kesininya baru Allah menjelaskan bagaimana bahwa kita harus berpuasa di bulan Ramadan. Ya seperti itu kan. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah mindset. Mindset kita harus kita rubah bahwa Ramadan itu adalah merupakan sebuah bulan di mana kita harus berinteraksi banyak dengan Al-Quran. Al-Quran gitu. Kemudian kita bahas dulu apa fungsi Al-Quran itu. Nah, di sini dikatakan hudalinnas. Hudalinnas itu hudan, itu petunjuk, linnas bagi manusia. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk. Petunjuk bagi manusia. Kenapa Al-Quran disebut petunjuk? Karena di dalam Al-Quran itu mengandung sebuah way of life. Terus kemudian tujuan kita kemana nantinya. Kemudian siapa yang harus disembah. Bagaimana cara kita menyembah Allah itu semua ada dalam Al-Quran. Dulu itu orang-orang Quraisy itu dia Tuhannya banyak. Meskipun Allah sendiri dianggap Tuhan oleh mereka. Jadi mereka itu punya Tuhan banyak, tapi Allah sendiri dianggap Tuhan oleh mereka. Nah, meskipun mereka tuh kalau Tuhan lain itu kan mereka menjadikan seperti patung. Lata, Uzza, Manap itu ada patungnya. Jadi dibentuk dalam suatu materi lah. Tapi hebatnya mereka tidak membentuk Allah itu seperti materi. Jadi satu-satunya Tuhan yang mereka terima sebagai Rob, Tuhan yang tidak dibentuk dalam menjadi patung itu mereka. Tapi kalau misalnya artinya gini, maksud saya ingin mengajak kita berpikir bahwa bedanya kesesatan orang-orang misalnya Romawi, kesesatan orang Persia gitu, dibandingkan dengan orang Arab itu beda. Jadi kalau misalnya orang Romawi, orang Persia itu, mereka memang menjadikan dewanya itu Tuhan, misalnya Apollo, terus matahari, sun, segala macam.
Jadi mereka tidak punya konsep bahwa Tuhannya Allah. Tapi orang Arab dia punya konsep Tuhannya Allah. Cuman Tuhan punya Tuhan lain gitu. Jadi berangkatnya beda ya. Kalau orang Romawi, orang Persia, mereka anggapnya bahwa Tuhan tuh ini. Tapi kalau orang Arab itu mereka punya Tuhan. Tapi Tuhan ini ada Tuhan lain. Karena mereka menganggap bahwa kalau saya berdoa meminta, kalau langsung ke Tuhan nggak mungkin. Maka saya harus lewat Tuhan-Tuhan yang kecil. Medianya. Meskipun mereka salah disebutnya. Karena mereka disebutnya pursyik, musyrik juga. Tapi kita bisa melihat perbedaan. Kekafiran mereka tuh dari mana? Dari situ. Dari situ. Nah, di dalam Al-Quran itu, di Al-Quran itu disebut Hudan. Nah, misalnya dari mana kita tahu bahwa Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan, berbeda dengan di dalam kulhu Allah itu kan, berbeda dengan yang lainnya, itu dari Al-Quran. Karena tidak mungkin karena tidak mungkin sesuatu yang gaib itu diartikan oleh manusia itu nggak mungkin. Pasti akan salah. Tuhan itu ada sesuatu yang gaib. Kalau kita pengen mengetahui bagaimana gaibnya Allah, ya harus Allah yang jelasin. Bukan manusia. Bukan nabi juga. Karena kalau manusia yang mengartikan kegaiban Allah pasti salah. Dari mana kita tahu? Kita lihat channel, tengok orang Romawi, orang Persia, mereka mengapresiasikan Tuhan itu dengan itu. Dengan dewa Apollo lah, dengan Zeus lah, segala macam beda. Jadi salah. Makanya Al-Quran itu menjadi hudan. Nah, sekarang bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi hudan? Petunjuk. Satu-satunya jalan untuk mengetahui bahwa Al-Quran harus bisa menjadi hudan, ya kita harus menelaah, mempelajari, mengetahui isinya. Baru itu menjadi hudan. Kalau kita tidak mempelajari Al-Quran, kita meskipun kita mengakui Al-Quran sebagai hudan, mau jadi hudan. Kos monyet ngagu gulung kalapa. Jadi kalapa itu aya caian, aya kadaharana. Tapi monyet mah teu bisa muka, jadi digugulung we meskipun nyaho. Nah, ayana lamun misalna ayana urang nyaho gitu. Kalau urang ayana nyaho, Al-Qur'an itu petunjuk, tapi kita tidak membukanya, tidak membacanya, enggak akan jadi hudan. Sampai kapanpun enggak akan hudan. Jadi caranya adalah digugulung kalapa. Digugulung we terus. Padahal di jerona aya cai, aya kadaharan. Nah, gitu. Dibaca artinya. Intinya adalah gitu. Jadi spesifik untuk hudan itu pertama adalah membaca. Yang kedua menghafal. Kalau memang harus dihafal. Yang ketiga baru kita membaca tafsirnya untuk mengetahui isinya, kandungannya. Kalau di Arab beda. Di Allah dibalik. Kalau di Arab itu dihafal dulu baru dibaca. Karena mereka orangnya tidak pahir membaca. Jadi dihafal dulu baru hafalan itu dia baca. Tapi kalau di Indonesia dibaca dulu. Kapal. Tapi at least seperti itu. Nah, di dalam ada hadis-hadis yang mengatakan bahwa memang bulan Ramadan itu bulan Syahrul Quran, turunnya Al Quran. Maksudnya apa? Maksudnya disebut Syahrul Quran. Karena kita pertama itu, kedua yang harus kita banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ada seorang ulama besar namanya Abu Muslim Al-Akbari. Dia bersama istrinya itu selalu menghatamkan Quran, hatam Quran, ulang lagi, hatam Quran, alam terus hatam Quran. Suatu saat istrinya meninggal. Setelah istrinya meninggal, yang takziah bingung karena ruangan itu harum. Harum sekali. Kemudian suaminya Abu Musa Al-Akbari mengatakan, maaf saya bukan mau ria, dibilang bahwa istri saya khatam Quran 4.000 kali. Gitu. Jadi itu yang menyebabkan bahwa menjadi harum. Jualan jadi harum. Nah, kemudian para sahabat itu dia punya ayat-ayat favorit, surat-surat favorit. Seperti misalnya Abu Hurairah itu favoritnya surat ayat kursi. Terus Umar bin Khattab itu tiga ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Ada yang favorit surat Yasin. Ada surat Al-Insyirat. Surat Abu Hurairah setelah tahajud menunggu subuh mengulang-ulang bacaan favorit dia.
ayat kursi. Tiba-tiba ruangannya harum. Setelah subuh dia bertanya, ya Rasulullah, tadi ruanganku harum. Kenapa ya Rasul? Apa yang kamu baca? Kata Rasul. Aku membaca surat favoritku, yaitu ayat kursi. Oh, itu malaikat datang ikut mendoakanmu. Jadi kalau misalnya kita banyak baca Al-Quran, sama kita dengan mengundang malaikat untuk datang kepada kita. Al-Quran itu bukan hanya sekedar ritual bacaan dan zikir. Al-Quran itu adalah bisa mendatang sebuah pertolongan. Di dalam hadis dikatakan Al-Quran itu al-madunu ila samatul ard. Jadi tali yang menjulur dari langit ke bumi. Kalau kita baca Al-Quran, ujungnya ada pada kita, ujungnya itu pada Allah. Ujung-ujungnya Allah akan menurunkan pertolongan di luar akal manusia. Misalnya Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin di Makassar, dia berjuang melawan penjajah Belanda selama 17 tahun, modalnya cuman bambu runcing, parang sama keris. Dibandingkan dengan Belanda waktu itu senjata. Menggunakan senjata yang sangat modern. Kenapa bisa bertahan 17 tahun? Ternyata yang menjadi staf cucunya yang jadi Departemen Agama di gua mengatakan bahwa Sultan Hasanuddin kalau malam tadarus Al-Qur'an bersama pasukannya. Nah, begitu juga Perdana Menteri Inggris namanya Gladstone. Dia mengatakan bahwa kalau Inggris ingin menghancurkan negara Timur Tengah, jangan harap bisa sebelum kecintaan Al-Qur'annya hilang dari mereka. Sambil dia megang Al-Qur'annya mengatakan satu-satunya cara untuk menghancurkan Islam adalah singkirkan kecintaan umat Islam terhadap Al-Qur'an. Itu modal utama untuk bisa menguasai Timur Tengah dulu waktu zaman Ratu Victoria, seorang Perdana Menteri Gladstone. Bahkan ada seorang menteri pendidikan di zaman Orde Lama, namanya Priyono. Priyono itu dia menghapus kurikulum Arab Melayu. Setelah dia mampu menghapus kurikulum Arab Melayu, dia dapat penghargaan dari Uni Soviet. Jadi menghapus dulu ada zaman dulu ada namanya kurikulum Arab Melayu. Tulisannya Arab, tuh bacaannya Melayu. Nah, kalau itu dihapus berarti sama dengan pembuti hurufan Al-Qur'an. Jadi orang yang tidak suka terhadap Islam berusaha untuk menjauhkan Al-Qur'an dari orang Islam itu sendiri. Karena memang Al-Qur'an itu hudan, petunjuk. Nah, itu. Yang kedua adalah linas. Linas itu adalah petunjuk bukan hanya untuk diri kita. Bukan hanya personal, tapi manusia. Berarti kalau gitu apa? Kalau gitu pengetahuan tentang Al-Qur'an harus kita share. Harus kita bagi kepada orang lain karena huda linnas. Jadi untuk manusia, jadi kita menginformasikan kepada orang tentang sebuah ayat, penjelasannya begini, apakah lewat YouTube, apa lewat WA segala macam, itu adalah merupakan fungsi kita sebagai manusia. Nggak boleh dikip sendiri, nggak boleh Al-Quran itu. Nggak boleh dikip sendiri. Jadi huda linnas itu di situ. Petunjuk bagi manusia-manusia itu, kita harus berdakwah. Memberi informasi kepada orang lain, supaya orang lain pun tahu bahwa Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk. Kemudian, yang ketiga adalah wabayna minal huda wal furqan. Wabayna minal huda, di sini adalah jadi hudanya itu adalah wabayina. Bayina itu adalah bukti nyata. Bukti nyata itu apa? Bukti nyata itu kalau zaman Nabi dulu, bayina itu mujizat. Mujizat. Jadi misalnya Nabi Musa membelah laut. Jadi kalau Nabi dulu itu jadi syariat dan bayina itu dibedain. Kitab sama mujizat itu dibedain. Tapi kalau Nabi Musa jadi satu. Nah, jadi Al-Quran mengatakan begini, bahwa karena Al-Quran itu disebut hudan, maka harus bisa dibuktikan. Apakah benar nggak bahwa Al-Quran adalah merupakan hudan? Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara kita menggali tentang kebenaran Al-Quran. Jadi, mujizat Al-Quran itu kalau misalnya mujizat zaman Nabi yang lalu kan kita nggak bisa nikmatin, udah lewat itu. Misalnya Nabi Soleh,
ada untanya keluar dari batu, itu udah lewat, kita nggak bisa nikmatin lagi. Dengar cerita iya, Nabi Musa membelah langit, laut. Kita nggak bisa, udah nggak bisa nikmat, kita dengar beritanya. Tapi kalau Al-Quran kita masih tetap bisa menikmati mujizat itu sampai sekarang. Mungkin ada beberapa mujizat yang akan saya sampaikan, misalnya gini. Di dalam Al-Quran itu ada nama perempuan, An-Nisa dan Rijal. Nisa dan Rijal itu di dalam Al-Quran itu tertulis 57 kali. 50, kok sama gitu. Jadi ini tulisan Nisa, ini Rijal, setelah dihitung sama. Jumlahnya sama. Sekarang, apakah Rasul bisa bikin seperti itu? Atau manusia bisa? Gak bisa. Paling kalau bisa begini. Kita tulis, oh ini lebih kurangin, ini lebih kurangin. Kan begitu. Atau kita hitung bahwa setiap nanti bahasa ini harus pakai komputer gitu. Tapi Nabi Muhammad dulu enggak. Malah mikir juga enggak kali. Kalau bukan karena Allah yang membuat, maka ini tidak akan bisa terjadi. Nama wanita sama laki-laki sama 57. Itu namanya mukjizat Al-Quran. Kemudian nama hari Yaum. Nama hari Yaum itu di dalam Al-Quran 365. Sama seperti hari jumlah atas satu tahun. Kan gitu. Itu sesuatu yang sulit mengarang misalnya gini. Mengarang sesuatu lalu kita ingin menyebut hari. Harinya harus segini. Oh, begitu. Kalau di awalnya dipikirin mungkin iya, tapi Nabi Muhammad enggak pernah mikirin jumlahnya Yaum harus 365 enggak. Ketahuannya kapan? Setelah para alim ulama mencoba untuk menelaah, ternyata 365 hari sama gitu. Itu ada sebuah mujizat. Kemudian nama bulan Syahrul sama 12 kali. Sama di jumlahnya dengan bulan yang kita. Kemudian kata bahar atau lautan sebanyak 32 kali dan bar daratan 13 kali. Kalau dijumlahin kan 45. Kalau persentasenya berarti didapat bahar itu 71%, lautan itu 71%, dan bar itu daratan kurang lebih 28% atau 30. Sama seperti sekarang. Bisa sama gitu. Itu mukjizat yang bisa kita rasakan sekarang. Atau mungkin dalam hal lain. Jadi gini, di dalam Al-Qur'an itu Al-Qur'an menjelaskan tentang Hanan itu Manan itu adalah Manan itu adalah anak buahnya Fir'aun yang bikin piramid. Yang bikin piramid itu Hanan. Nah, di dalam kitab orang Nasrani dan Yahudi itu ditulis juga nama Hanan. Tapi Hanan yang dia tulis adalah orang yang pernah hidup di zaman Babilonia. Waktu zaman Nabi Ibrahim, waktu Raja Namrud, bukan zaman Nabi Fir'aun, bukan waktu zaman Fir'aun, gitu. Lalu akhirnya apa? Akhirnya orang Yahudi dan Nasrani menuduh Muhammad nyontek tapi salah nyimpennya gitu. Dia bilang Muhammad itu nyontek cerita Hanan. Manan. Itu diambil dari cerita mereka, disimpan di dalam Al-Qur'an, tapi salah nyimpennya di Mesir gitu. Harusnya kalau mau benar itu bukan di Mesir, di Babilonia. Tiba-tiba seorang ahli arkeolog dari Prancis sedang membongkar piramid, dia menemukan plakat dari bahasa hieroglif, di situ tertulis Prime of Minister, bukan bahasa Inggris, maksudnya pakai kirup, tapi artinya adalah wakil dari Perdana Menteri namanya Hanan. Kaget dia. Kok ada tulisan Hanan wakil di Mesir? Pas dicek, ngobrol sama orang itu, di Al-Quran bener. Memang itu di Mesir hidupnya. Masuk Islam. Jadi dia sudah menemukan, teori mereka salah, Yahudi yang Natal ini. Karena Al-Quran disebutnya di Mesir. Di Mesir gitu. Yang kedua misalnya juga, misalnya kita bisa ambil di dalam Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu dijelaskan gini, apabila kalian, ya Muhammad, apabila nanti ada bertanya tentang ruh, kata Allah. Ruh, tentang ruh. Nah, apabila kulilu min amri robikum, kata Allah,
kata Al-Qur'an apa ya Muhammad, apabila mereka bertanya tentang ruh kepadamu, maka jawab, sesungguhnya ruh itu adalah urusanku, kata Allah. Bukan urusan kalian. Kalian dikasih ilmu tentang ruh cuman dikit. Cuman dikit. Kita bisa buktikan sekarang. Sampai sebatas mana berkembangnya ilmu ruh? Itu berkembang. Ilmu anatomi berkembang. Ilmu anatomi ayo dokter naon teh anatomi tubuh terus pal terus dokter ortopedi terus tulang segala macam berkembang anatomi dokter, kemudian dokter jiwa, oh ada kejiwaan segala macam, psikologi berkembang, ilmu ruh nggak berkembang, nggak ada dokter ruh. Padahal semua dokter meyakini bahwa orang hidup keluar aja ruh, kalau mati ruhnya nggak ada, tapi nggak ada dokter ruh khusus pe. Jadi artinya bahwa memang Al-Qur'an menginformasikan bahwa ruh itu Allah memberikan ilmu cuma sedikit. Pantangan yang brin. Makanya bahkan para dokter itu bertanya tentang ruh itu kepada ulama gitu. Yang membahas tentang ruh itu bukan dokter. Padahal itu kan sesuatu yang ada dalam tubuh kita, itu kan bidangnya bidang kedokteran harusnya. Kemudian ayah dokter spesial ruh. Dia ulama. Nah, ya justru yang membahas ruh itu Imam Ghazali kan gitu. Orang-orang bukan orang-orang kedokteran gitu. Nah, berarti memang ini adalah merupakan mukjizat. Jadi banyak di dalam Al-Qur'an. Nah, mukjizat-mukjizat itu adalah merupakan tanda bahwa benar Al-Qur'an itu sebagai hudan gitu. Kan gitu. Kalau misalnya gini, kalau ada kitab yang berani mengklaim bahwa dia hudan, bisa nggak dibuktikan? Ada nggak sesuatu yang memang bisa menjadi standar bahwa itu adalah hudan? Nah, kitab-kitab lain gagal. Kitab-kitab lain gagal karena apa? Karena berbenturan dengan sains. Berbenturan dengan sains. Sementara Al-Quran itu sesuai, sejalan dengan sains. Itu uniknya itu. Kemudian Allah mengatakan, setelah mengatakan minal hudan wal furqan, pembeda. Jadi kalau misalnya Al-Quran sudah menjadi ilmu di dalam diri kita, maka dia itu akan menjadi pembeda bagi kita. Contoh misalnya gini, kita tahu di dalam Al-Quran itu disebut babi haram. Apa yang diharamkan di dalam Al-Quran? Babi yang disembelih bukan atas nama Allah, darah, kemudian yang diberikan sembahkan untuk berhala, kan itu dalam Al-Quran cuma 4. Nah, kalau kita tahu itu udah jadi ilmu kita, maka kita bisa membedakan. Oh, ini boleh, ini nggak boleh. Misalnya, di dalam Al-Quran itu jelaskan bahwa di dalam surat jin misalnya, bicara tentang bagaimana Allah mengatakan ada sebagian dari laki-laki kalian belajar tentang jin. Maka jin itu menyesatkan kamu. Kan berarti ilmunya aya gitu. Tapi temenang, kulantaran jin itu akan menyesatkan kalian gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan itu benar atau salah kalau kita tahu ilmunya? Jadi bagaimana Al-Quran bisa menjadi furqan, pembeda, apabila kita tahu ilmunya? Jadi Al-Quran itu sudah menjadi ilmu bagi kita, baru kita tahu. Oh, begini. Nah, jadi gitu. Itu yang dimana fungsi Al-Quran diturunkan itu. Nah, kemudian berlanjut. Faman syahida minkum falyasum. Faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, barang siapa di antara kamu bertemu ada di bulan itu, di bulan Ramadan maksudnya, maka berpuasalah. Baru perintah puasa setelah cerita tentang Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya enak orang puasa, tidak ada interaksi dengan Al-Qur'an, judulnya enggak salah. Judulnya enggak salah. Jadi puasa itu, kalau misalnya di beberapa tafsir mengatakan puasa itu adalah merupakan cara kita bersyukur karena kita dapat Al-Qur'an. Sebetulnya begitu. Makanya di belakangnya disebut la'alakum tashkurun. Supaya kalian bisa bersyukur terhadap apa? Terhadap Al-Qur'an. Caranya bersyukur terhadap Al-Qur'an apa? Berpuasa. Nah, kalau gitu hubungannya dengan 184 apa? Di mana kan di ayat 4 itu kan di ayat 183 itu kan umum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi orang-orang sebelum kalian juga berpuasa. Kalau gitu fungsi puasa mereka apa? Sama.
bersyukur juga. Untuk apa? Untuk kitab yang diturunkan kepada mereka. Setelah dicek, seluruh kitab yang Allah pernah turunkan, Zabur, Taurat, Injil, Mushaf, Al-Quran, semuanya di bulan Ramadan. Semuanya di bulan Ramadan. Maka mereka harus puasa, gitu. Puasa. Di dalam Islam itu puasa menjadi tradisi orang bersyukur. Selain kita menyebutkan Allahu Akbar. Ya. Contoh gini. Pada saat Rasul ditanya, "Ya Rasul, kenapa engkau berpuasa di hari Senin?" "Karena saya bersyukur atas kelahiranku," kata Rasul. Artinya Rasul lahir bersyukur dengan puasa. Kemudian pada saat Rasulullah SAW itu datang ke Madinah, dia melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa di hari Asyura. Kata Rasul, kenapa mereka berpuasa? Karena mereka bersyukur kepada Allah atas pembebasan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun. Puasa. Jadi puasa mereka karena mereka bersyukur. Kata Allah, kata Rasul, aku lebih berhak terhadap Musa dibanding orang Bani Israel. Maka dia pun, kata Rasul, aku berpuasa di bulan Asyura. Jadi puasa adalah tradisi orang bersyukur di dalam Islam. Kan gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui, kenapa sih dulu, jadi kita dapat di jawabannya. Kalau kenapa kita disuruh berpuasa? Supaya kita bersyukur terhadap Al-Quran diturunkan. Ayana lah misalnya enak orang puasa, puasa tapi Allah urusan yang Al-Quran, nyukuran naon? Gitu pertanyaannya kan. Lu syukur apa lu? Gitu. Buka puasa. Nah gitu. Nah gitu. Kolek. Itu bagian dari kenikmatan. Kenikmatannya. Nah. Jadi begitu bahwa memang di dalam bulan Ramadan adalah sesuatu yang harus ya. Kemudian gini. Nah, dan barang siapa sakit nah dalam perjalanan ini kan masalah fikih ya. Ada barang siapa sakit dalam perjalanan dia tidak berpuasa. Perjalanan itu adalah sesuatu yang bukan karena maksiat. Tapi misalnya memang ada tugas atau mungkin ada silaturahim atau menjenguk orang sakit itu boleh. Maka wajan dia dan dia sakit-sakit itu bisa sakit atau hamil boleh mudah. Maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalnya pada hari-hari yang lain artinya di luar bulan itu. Ya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi artinya apa? Artinya meskipun wajib tapi ada keringanan yang Allah berikan bagi orang yang tidak bisa berpuasa di bulan itu. Hendaklah kamu mencukupi bilangannya, artinya kita tidak boleh puasa 29, 30, nggak boleh dikurangin. Kalau dikurangin berarti harus diganti. Sekarang bagaimana kalau sengaja? Kalau nggak sengaja itu nggak bisa diganti. Kalau sengaja kita artinya gini, wah tidak ada sebab menyebabkan kita harus buka. Ah nggak saya buka welah gitu, haus segala macam. Itu tidak bisa diganti, ada dosa yang gede. Kalau sengaja dia berbuka. Ya. Ya, sengaja dibuka, tidak ada alasan. Oh, enggak ada alasan misalnya. Gua enggak alasan enggak baturan di Handri. Enggak bisa. Enggak bisa. Aing jadi alasan di sana. Jadi udah serangan ya. Makanya kan ini kan salah satu cara. Bagaimana salah satunya? Tadi safar. Jadi kalau misalnya gini nih. Mohon maaf nih, misalnya orang yang berhubungan dengan istri nih. Enggak udah tertahan lah. Tertahan pengen segala macam. Cara gimana? Pergi aja ke Bandung. Supaya bisa batal. Bisa batal. Jadi syaratnya masuk. Oh, iya. Nah, itu kan berarti jalan. Jalan. Jalan yang Allah berikan. Tapi maunya kudu didetailkeun kan enggak mungkin. Oh. Tapi gitu. Mobil, mobil. Kan gitu. Batal orang. Hah? Enggak puasa mendapat. Tapi kan di tempat lain. Yang haidah harut tenang. Haidah mah. Yang terkena dosa tidak boleh berhubungan di situ adalah orang berpuasa di tempatnya. Tempat mukim. Oh, sapar mana? Kalau sapar enggak apa-apa, misalnya ke Eropa gitu. Lalu dia berhubungan badan enggak ada masalah. Oh, karena tidak puasa. Puasa gede. Tapi enggak kalau misalnya, duh, kita ngebatalin tuh pengen kita ke Bandung, itu sebenarnya enggak boleh dong, Ji. Enggak boleh. Artinya gini. Gitu, Ji. Ya, artinya gini. Ada orang yang boleh jadi tidak bisa menahan gitu. Saya bicara tentang okay. Tapi jangan lah. Bisa kalau bisa mah jangan. Tapi ada orang gitu, ada orang nih. Anehnya itu bisa ditahan gitu. Mana lain? Harisa. Sakwatnya. Kan ada satu pakai motor. Nah, ini satu jalan ya. Saya. Boro-boro gitu di canggel nang motor. Capek. Capek. Terlalu gede, sare. Ya kan sama aja kayak gini.
boleh nggak buka puasa dengan berhubungan badan kan gitu. Secara fikih boleh, tapi maknya pakai duk itu kan gitu. Kalau boleh ya boleh, tapi masa iya sih gitu. Gitu ya gitu. Jadi selalu ada di dalam fikih, selalu ada jalan. Makanya di sini Allah mengatakan Allah menghendaki kemudahan bukan kesulitan. Nah, kalau tadi yang jarak berapa? Yang perjalanan 80 km. 82. 82. Tol ke Jawa gitu. Tetap aja jaraknya tetap berubah saat ya. Dan kecepatan hukum berubah. Ya. Jadi jadi jarak yang ya, menjadi ukuran jarak. Kalau dulu mah mungkin jarak segitu. Iya. Ya. Ya, segitu dalam 2 malam lah. Kayak pertama. Inti nama kita mesti bersyukur. Pulang ke gitu banyak kemudahan, pula disengaja oke tapi yakin gue. Iya. Ya sama aja kalau misalnya kita ke Jawa, ke Bandung misalnya gitu. Kita puasa nggak batal, nggak apa-apa. Gak soalnya dalilnya 2 kali. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ada jalan. Ya itu. Ada jalan. Ada apa? Kalau fikih mah apa sih? Ada pasti ada jalan. Ya, ada untuk ada solusi. Ada rukhsah. Ada rukhsah. Nah, dan itu atas dan kemudian dan mengagungkan Allah. Makanya orang tadi kan puasa salah satu bukti bahwa orang bersyukur. Kemudian di sini juga setelah orang puasa takbir. Takbir itu mengagungkan Allah. Itu wujud syukur juga. Jadi gini, jenjangnya begini. Orang bersyukur atas Al-Qur'an, puasa. Kemudian kita mampu menyelesaikan puasa. Syukurnya apa? Takbir. Jadi kalau kita kenapa sih bulan setelah apa satu Syawal harus takbir? Wujud syukur itu terhadap kita menyelesaikan puasa selama 29 atau 30 hari. Kan gitu. Aina lamun jelema teu puasa 30 hari takbir syukur naon dan gitu pertanyaan. Kan gitu kan. Takbir bang Allah. Iya. Air gede. Koropak batur. Kemudian Allah di akhirnya mengatakan yang memberikan kepenuh agar kamu bersyukur. Jadi syukur itu adalah sesuatu yang diusahakan. Jadi di atas kan misalnya apa namanya lakum takwun. Kalau ada kata la'ala itu adalah sesuatu yang harus diusahakan. Tidak mungkin tiba-tiba. Tidak mungkin tiba-tiba antum bersyukur nggak tahu. Antum harus tahu dulu kenapa antum bersyukur. Sama kayak gini. Ada orang dikasih berlian black diamond. Sagepok ya. Kang Andri ieu black diamond. Buka Andri. Aduh, naon ieu batu pijen. Karena enggak tahu nilainya. Makanya dibuang. Itu tidak bersyukur. Tapi kalau ya Allah black diamond bisa meli Bogor iya kan. Aku bersyukur dia. Bisa begitu pula. Bisa meli Bogor kenapa kayaknya. Orang bisa bersyukur karena dia tahu fungsi dari Al-Qur'an itu apa? Menjadi hudan, petunjuk segala macam. Puasa itu apa? Puasa itu memberi kesehatan segala macam gitu kan. Maka oleh sebab itu maka kita mau bersyukur apa? Kita mau bersyukur karena kita tahu nilainya. Kan gitu. Ini akhirnya orang dibere sarung BHS. Wih, aya nu mere BHS ya. Kabaran 500.000 nya hargana ya. BHS dibere urang. Aku lantaran urang teh nyaho eta nilai BHS. Dipake umah mobil, urang oke umah motor kok ditu sasapu. Pas lu datang nu mere, Pak, itu BHS, Pak. BHS baru tahu. Kulantaran urang teh nyaho nilai sarungnya. Tapi orang saya, Pak, itu maksudnya dipakai Jumatan, dipakai Idul Fitri. Baru bersyukur dia ya. Baru, ah? Baru begitu nilainya. Oh, syukur boga. Syukur. Sama kita terhadap Al-Qur'an. Aku hanya itu. Kalau kita tidak pernah membuka Al-Qur'an, tidak pernah membaca, enggak akan mungkin kita bersyukur karena enggak tahu nilainya. Kan gitu. Jadi membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ada yang keterangan mengatakan orang yang membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan itu satu surat satu ayat itu sama seperti satu juta. Yasin satu juta. Nilainya berlipat-lipat. Subhan. Satu huruf ini pahalanya. Satu huruf 10. Satu banding jadi kalau Yasin 3 huruf 30 pahalanya. Kalau misalnya kita baca, bayangkan aja kalau misalnya surat Yasin berapa surat, berarti sudah berapa juz yang kita bisa baca. Maka Allah melipat gandakan pahala di bulan Ramadan itu luar biasa. Makanya orang-orang dulu itu, ulama-ulama dulu, dia tinggalkan semua aktivitas, cuma baca Quran. Misalnya gini,
Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Malik itu ahli-ahli fikih. Gitu. Dia di hari-hari di bulan-bulan itu ngajar fikih. Tapi khusus bulan Ramadan berhenti. Untuk ngajar? Ngajar. Baca Quran aja. Oh, baca Quran. Karena itu ya dilipat gandakan. Karena waktunya nggak ada lagi. Waktunya nggak ada lagi. Melakukan tadarus. Kita melakukan tadarus itu punya arti lima. Pertama adalah tadarus itu adalah menghatamkan Quran terus menghatamkan, itu namanya tadarus. Nggak bisa tadarus kita mengulang hafalan. Kita punya hafalan berapa? 10, 5, diulang-ulang. Itu juga tadarus. Atau nambah hafalan. Boleh. Yang ketiga adalah kita baca apa aja yang kita inginkan. Ada 114 surat, 6.000 sekian ayat, tinggal milih yang mana mau kita baca di bulan Ramadan. Boleh. Yang terakhir adalah tadarus itu adalah menghapus buta huruf Al-Quran. Bagi orang-orang yang nggak bisa Al-Quran, bulan Ramadan adalah waktunya untuk belajar Al-Quran. Kalau nggak bulan Ramadan sekarang, mau kapan lagi? Kita itu jangan begini. Jadi pola pikirnya yang begini. Ada orang, mohon maaf ini bukan berarti saya menghina. Ada orang nge-stroke gitu. Kakara ingat ke masjid, kakara baca Al-Quran. Itu namanya dia itu tunduknya dipaksa sama Allah. Yeah. Karena paksa. Sehingga jadi stroke gitu teh. Ya maksudnya setelah dia stroke baru dia ingat Allah, dipaksa. Nah, kita enggak boleh, jangan kayak gitu. Kita lagi sehat, lagi panjang umur, lagi bagus, boleh jadi rezeki kita juga lagi bagus. Manfaatkan ini. Nikmatnya ibadah itu waktu sehat. Iya. Nikmatnya waktu ibadah. Karena apa? Kita sujudnya sempurna, rukunya sempurna. Ya, rukunya sempurna, sujudnya sempurna. Bahkan bulan Ramadan itu kan ada apa namanya? Bulan Ramadan itu terkenal dengan nama Syahrul Nafilah. Syahrul Nafilah itu adalah bulan dilipatkan dengan pahala. Dilipatkan pahala. Jadi orang yang bisa menahan amarahnya di bulan Ramadan, maka dia akan cepat nanti melewati jalan Shiratal Mustaqim. Orang yang bisa menahan matanya dan telinganya, maka akan bisa membuka pintu surga. Orang yang melamak ruku dan sujudnya, maka dia akan bertemu nanti dengan Allah. Tidak ada beda derajatnya kecuali satu derajat dengan para nabi. Bulan Ramadan juga terkenal dengan bulan taubat, syahrul taubat, syahrul maghfirah. Waktu kita meminta ampun kepada Allah. Dapat dipastikan bahwa ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa manusia. Hadis mengatakan Allahu akbaru min dzambika. Dosa apa, ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa manusia. Jadi kalau kita ke pantai masukin air ngeclak, itu dosa manusia. Luasnya lautan itulah ampunan Allah. Apapun dosa yang kita lakukan, minta taubat kepada Allah, khusus di bulan Ramadan pasti Allah ampun. Kecuali antara kita, kita harus meminta ampun. Lebih khusus kepada orang tua kita. Jadi kalau misalnya nanti mau bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan, akhir dari bulan Syaban, maka kita datang ke orang tua, kita cium tangan, setelah itu ke mertua. Kalau nggak bisa datang, yang telepon. Jangan sampai hari urang, kabatu rajin, minta maaf, ampura-ampuraan tuh. Padahal di dalam hadis dikatakan bahwa amat besar dosa-dosanya di sisi Allah bagi orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Lebih-lebihi 15 kali menghancurkan Ka'bah dan Baitul Ma'mur. Ada contoh di Bandung, seorang ustaz pernah cerita bahwa ada tiga anak suatu saat mimpi tiga-tiganya sama, malam yang sama dia mimpi melihat orang tuanya ada di gedung yang mewah tapi enggak ada makanan. Istilahnya mah kelaparan. Datang ke ustaz, dia telepon kakaknya. Kakaknya sama akang ge cenah mimpi eta wengi. Jadi tiga-tiganya tuh mimpinya sama. Datang ke ustaz, kata ustaz, suka jarah enggak? Enggak, 15 tahun terjarah. 15 tahun terjarah. Jarahin. Akhirnya tiga orang itu gantian tiap minggu, 4 kemudian dia bermimpi lagi, dia melihat ada orang tuanya di gedung yang banyak makanan. Jadi ziarah kubur itu penting, apalagi pada orang tua kita. Ulah ari kabatur urang rajin kawali segala macam, ayo kakolat tentu, buh, kakolat itu lalu penting. Jadi kalau kata para ulama, jangan bersihkan langit sementara bumi masih kotor. Bumi lah dibersihkan, persembahkan yang terbaik bagi orang tua kita yang ada sekarang.
mertua kita ya sama seperti itu. Jadi katanya begini, orang yang berbuat menyenangi hati orang tuanya, membahagiakan orang tua, maka itu pembuka pintu rezeki dan keberkahan. Iya tepikan ya kakak ke anak orang supaya paham. Ya. Jadi ada seorang ustaz cerita, ada seorang anak namanya Riza. Riza teh kebiasaannya sih jan nyisihin uang jajan. Wah. Dari tibulan. Jadi SD, SMP, SMA, Rizan. Kuliah di Unpar, mana teh nabung. Rizan. Terus beres kuliah dibuka, duitnya dibalikan ke keinginan orang tuanya, bapaknya ini, ibunya ini. Kasihin, Bu, Pak, ini adalah pemberian Rija yang terakhir setelah Rija beres kuliah. Doakan Rija, Rija mau cari kerja. Ibu bapaknya simpan doa kepada Allah. Doa antara orang tua dan orang tua kepada Allah itu tidak ada hijab untuk orang tua, untuk anaknya kan. Kemudian si anak itu ngelamar 4 perusahaan Perancis, Inggris, Korea, Jepang. Semuanya keterima. Dan sekarang anak itu ada di Jepang. Ada di Inggris. Gaji dolar setahun dikumpulkan, nelpon Kak Kolota, "Pak, Pak, ini ada uang untuk naik haji Papa dan Mama." Jadi membuka rezeki. Jadi anak kalau misalnya hayang ya kudu bager ka polot. Ya tentu kita contohin kan. Jadi itu adalah merupakan sebuah cara kita udah kurang. Iya gitu. Iya. Jadi jangan sampai ayeuna urang lieur ku polot ku budak urang akhlakna, tapi ada orang-orang yang masih anak-anak itu masih baik sama orang tua. Pembuka pintu rezeki, keberkahan itu pada orang. Kalau hadisnya adalah orang tua. Manjaroka kobro au ahadikum kufiro lahu makutibaron. Jadi siapa orang yang menjarahi kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya, maka diampuni dosanya bagi yang meninggal sama dia dan dicatat amal baik. Kutiba baron kata Allah. Orang yang diarah itu dapat pahala dan ampunan. Ada seberapa seringnya enggak? Enggak ada. Ya kalau gitu berapa banyak maksudnya tidak, kalau patokan berapa banyak tidak ada, tapi jangan begini bahwa saya punya waktu tapi jatah kakak saya yuk terus jarahkan. Jadi kita harus bersaing fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan baik kan gitu. Karena kalau kan, mendoakan kita nggak usah harus dekat kuburan. Nggak perlu, tapi ternyata ziarah kubur itu juga penting. Karena karena kebahagiaan yang di dalam sebuah kita dikatakan kebahagiaan orang tua itu adalah diziarahi oleh anak. Datang. Selain didoakan datang, ya. Selain didoakan. Jadi di dalam kubahal misalnya enak orang buka kolot, kakak orang terhalus, maksudnya jahat lah. Kumaha misalnya kolot gitu, apakah kita wajib berbuat baik kepada orang tua? Perintahnya adalah biru walidain ihsan. Biru walidain ihsan. Berbuat baik kepada dengan ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah tingkat akhlak yang paling tinggi namanya ihsan. Kalau digambarkan ihsan itu apa? Orang lain berbuat dolim, kita berbuat baik. Tidak seluruh orang tua berbuat baik kepada kita. Ada orang tua yang berbuat jahat, tapi kita harus ihsan, berbuat tetap berbuat baik. Kita udah di luar ihsan. Meskipun orang ayana dihina, kukolot segala macam, tidak ada hak kita untuk membalas rasa kita kecuali kita berbuat baik. Karena biru walidain ihsan, perintahnya itu ihsan. Jadi itu sesuatu yang harus diperhatikan pada kita masuk bulan Ramadan adalah kita minta maaf pada kedua orang tua. Kemudian salah satu yang menjadi nama, salah satu nama dari bulan Ramadan adalah Syahrul Syakiyun. Jadi bulan dermawan. Rasul mengatakan, dikatakan Rasul itu di bulan Ramadan itu seperti warihan. Jadi dia berdermawan itu seperti angin. Seperti angin berhembus. Dapat 10 keluar 10. Dapat 20 keluar 20. Gitu, tidak ada sesuatu yang ditahan. Itu Rasul. At least bagi kita berusaha untuk semampu kita untuk mengeluarkan sedekah atau apa yang kita bisa. Ada sebuah tangan, siapa orang yang memberikan buka pembuka untuk orang yang berpuasa, maka orang itu kita akan mendapat pahala seperti orang yang berbukanya.
bahkan meskipun seteguk air katanya, bahkan hanya setengah biji korma. Maka kata Rasul, maka bebaskanlah api neraka dari dirimu meskipun hanya dengan seteguk air putih atau setengah dari biji kurma. Itu saking ringannya Rasul menyuruh kita untuk berbuat kebaikan. Di bulan Ramadan itu orang pada rame untuk itikaf. Rame waktu di bulan Ramadan itu, di zaman Nabi itu orang itikaf. Tapi ada satu orang namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas enggak ada. Kata Rasul, "Ini kemana Ibnu Abbas nih?" Dicari suruh Rasulnya. Cari Ibnu Abbas. Ternyata Ibnu Abbas lagi ngebagiin makanan untuk orang miskin. Kemudian orang itu lapar, "Ya Rasul, Ibnu Abbas lagi ngebagiin melayani orang miskin." Kata Rasul apa? Kata Rasul, "Sesungguhnya orang yang mengembirakan orang miskin dan anak yatim di 10 hari terakhir di bulan Ramadan nilainya sama dengan 2 bulan itikaf di masjid." Jadi bagi orang-orang yang ahli medis, mungkin juga perhubungan, orang perhubungan nih, mempunyai polisi segala macam, nggak usah itikaf, layani itu rakyat itu sama masyarakat. Nilainya lebih itikaf, masyarakat orang miskin segala macam, mungkin di jalan kubangakan gitunya, memberikan makanan segala macam, itu lebih nilainya lebih tinggi. Sekarang gini, jadi perintah iktikaf itu bagi kita tidak ada kegiatan di imah daripada sare, maksudnya bukan daripada sare, mendingan iktikaf. Tapi kalau misalnya kita punya sesuatu yang lebih penting, tinggalin iktikaf. Bayangin kalau dulu pejuang kita ini tidak nyulik Soekarno, karena nggak dewa mual merdeka pada di bulan Ramadan ya teteh. Cuman ini sedikit, itu tuh iktikafnya nyulik Soekarno. Memang tugasnya pada saat itu bukan iktikaf. Jam 12 bukan iktikaf. Jadi misalnya enak Kang Medio enak punya tugas ke mana lah, ke sana ke luar daerah. Di sana nggak bisa iktikaf segala macam. Ya nggak apa-apa, layani aja. Petani segala macam, sama itu, lebih tinggi nilainya. Jadi itu aja dulu ya, yang bisa disampaikan. Intinya adalah bahwa pertama harus berubah mindset kita bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Puasa itu adalah merupakan rasa syukur kita terhadap turun Al-Quran. Kenapa syukurnya harus dalam bentuk puasa? Karena salah satu kesulitan kita nih di luar bulan lain adalah kita mencoba untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi interaksi dengan Al-Quran kurang. Lapar lah, haus lah, pengen berhubungan istri segala macam. Oh, sibuk. Terus gitu. Kayak orang. Nah, di bulan Ramadan itu diambil oleh Allah itu. Nafsu itu diambil. Jadi kita punya niatnya, punya tujuannya satu adalah pada saat kita puasa ya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dan itu bisa menjadi cara kita untuk melupakan rasa lapar. Kan gitu. Karena ada fokusnya. Jadi lapar itu bukan hal prioritas karena ada prioritas utama. Al-Qur'an kan gitu. Sarwajeng di sana ana orang nyeri suku gitu. Tapi kita harus mencari nafkah untuk apa? Itu ya jadi enggak sakit ini hilang karena ada fokus. Itu juga sama, kita lapar nih, tapi kita harus fokus Al-Qur'an. Jadi pohoi. Ini teori cara interaksinya seperti itu. Jadi itu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau menambahkan, mau mengerangi, silahkan. Nanti ada pertanyaan, nanti kita bahas. Tapi kita tutup dulu dengan salawat kepada Imam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.